warnanya udah kayak jambrut Kolombia. Halo. Kristalnya, hijaunya, waduh. Teman-teman sobat. Ini harus buruan nih. Yang barang kelas begini harus buruan. Di sesi kali ini nih, Bang Zulham nih dikeluarin nih rubinya nih, ada banyak koleksi-koleksi terbaru dan Bang Zulham. Halo Bang Zulham. Halo. Oke, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Oke, siap. Terima kasih nih telah mengizinkan kami nih Nanmu Channel untuk mereview beberapa batu koleksi permatanya nih. Iya, ini batu-batu terbaru ini. Ada apa aja nih Bang batu koleksinya nih? Ini ada merah ruby pigeon blood. Merah ruby warnanya warna Birma tapi Afrika, Mozambik. Oke, siap. Ada bacan super, ada blue sapphire, blue topaz, red aquas. Pokoknya top deh. Oke, siap. Mau tahu detail batu permatanya seperti apa? So stay tune video ini sampai habis, jangan skip. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman sobat Nanmu semua. Oke, Bang, kita mulai dari batu yang merah ruby ini. Dari sini dari batu ini ya. Merah ruby stamp tuh. Siap. Teman-teman bisa lihat ini untuk batu permatanya nih. Iya, itu warnanya kayak Birma itu. Warnanya like Birma loh. Iya. Cuman bukan Birma, Mozambik. Afrika. Ringnya ini perak. Perak. Pesanan bikinan. Oh, dipesan. Modelnya juga mantap tuh. Waduh. Wow, dipakai pastinya nih, cakep buat teman-teman sobat Nanmu. Merahnya segar. Oke. Untuk ini dia sudah ada hasil labnya atau belum, Bang? Ah, labnya belum, karena barang baru. Oh, barang baru loh teman-teman sobat Nanmu. Pokoknya nanti kalau harga oke, kita bikin labnya. Bisa dibantu dengan Zulham loh teman-teman sobat Nanmu. Iya, kalau ukurannya ada 13 0,5 kali 9,75 kali 5 mm. Oke, siap. Untuk harganya nih, Bang, untuk batu rubi yang pertama nih. Untuk harganya kita kasih harga murah aja, 2,5. 2,5 juta aja. Iya, biar cepat nih. Biar cepat keluar aja. Yang penting kan muter deh. Oke, untuk harga ini masih bisa nego atau gimana, Bang? Boleh, dikit, cuman nggak banyak. Oke, sebagai syarat jual beli aja ya. Iya. Oke, siap. Teman-teman sobat Nanmu nih yang berminat untuk batu rubinya nih. Yang penting kita cepat keluarnya. Menghubungi Bang Zulham di nomor yang terada di video dan juga di deskripsi, atau bisa langsung datang ke Jakarta Jam Center, Bang. Iya, 057. Oke, siap, di lantai 1. Lantai 1, benar. Patokannya Lab TGL, Bang ya. Iya, Lab TGL atau Nur Sejati. Nur Sejati, no sana. Oke. Lanjut nih Bang, kita ke batu yang sebelahnya nih. Itu opal kalimanya, warna yellow. Wow, kembangnya mantap. Jarongnya nih, kembang jarongnya nih. Iya. Oke, siap, emak banget nih. Galak loh teman-teman nih untuk jarongnya nih. Itu kembangnya udah nggak salah lagi kalau itu. Di gelap aja dia masih oke. Iya, siap. Udah kayak lampu disco. Iya. Untuk ringnya ini berarti bagaimana? Iya, silver semua. Oke, siap. Teman-teman bisa lihat sendiri nih di video. Nanti pengen cross setting nih, cakep loh. Untuk ini kalimayanya, Bang? Itu kalimayanya ukurannya 15,5 kali 9,5 kali 5 mm. Oh, harganya kita kasih 3,250. Wow, 3.250. Iya. Oke, siap. Bagi teman-teman yang berminat nih untuk kalimayanya nih. Bisa langsung menghubungi Bang Zulham nih. Lanjut, Bang. Kita ke batu yang di sebelahnya nih. Merah ruby, pigeon blood. Wow, ini pigeon blood loh teman-teman sobat Nanmu nih untuk rubinya. Merahnya benar-benar mantep itu. Merahnya nih menggoda loh. Oke, siap. Itu ringnya masih silver tuh, merahnya udah nyala. Apalagi mas berlian nih kan? Oh, pastinya teman-teman nih bisa lihat sendiri di video nih. Iya. Rubinya nih cakep loh. Untuk rubinya nih, Bang? Itu ukurannya 12,5 kali 11 kali 6 mm. Harganya kita kasih 3,5 aja. Harga 3,5 juta aja nih. Pokoknya teman-teman, harganya bersahabat deh. Ya kan? Iya. Nih, rubi izin buatnya nih. Iya. Oke, lanjut Bang, kita ke batu yang di sebelahnya lagi nih. Iya, itu sama juga, sama merah ya, ruby pigeon blood. Juga ya. Iya. Ring juga sama nih, cakep nih. Ringnya handmade tuh bikinan. Oke, handmade ya. Iya, modelnya kita bikin kayak emas berlian. Oke. Mantap itu modelnya.
Waduh, kalau dipakai mah lebih mantap lagi lah. Pakai ini pastinya loh, teman-teman nih. Nggak malu ini. Iya. Untuk ruby yang selanjutnya nih, Bang? Itu untuk ruby itu ukurannya 13 x 11 x 6 mm. Oke, siap. Harganya kita kasih 3,5 sama. Sama, harga 3,5 juta jadinya. Cuma ukurannya aja berbeda dikit. Beda besar. Bisa dipilih ya teman-teman ya. Iya. Yang satu tadi ruby pigeon token pertama, kalau yang kedua nih. Untuk kualitas jangan diragukan kalau ini. Mantap banget. Pastinya mantul airnya loh nih. Giwangnya loh. Iya. Cakep loh teman-teman. Giwangnya merahnya, waduh, luar biasa. 3 juta ya. Ada dua pilihan loh teman-teman sobatan Moni. Oke, lanjut nih Bang, kita ke yang sebelahnya nih. Cat eyes. Natural Quartz Cat Eye, Honey Color. Honey Color loh, Cat Eye-nya nih teman-teman bisa sendiri nih. Waduh, kalau talinya luar biasa, tajam banget. Talinya tajam loh, mantap. Ring perak sudah pasti Bang ya. Iya. Enak loh dilihatnya nih untuk Cat Eye-nya nih. Itu ukurannya 12 x 12 x 6 mm. Oke. Ini maksudnya dia ke jenis kuas Bang ya? Kuas, iya. Natural Quartz Cat Eye. Natural mata Quartz kucing. Cat Eye. Oke, siap. Untuk harganya nih Bang? Harganya kita kasih dekat aja nih, 8,5. 8,5 juta aja loh teman-teman sobatanmu nih. Untuk Cat Eye kuas ini. Barang begini nggak banyak nih yang tali. Kalau seter mah ada. Oke, jarang ya untuk Cat Eye Bang ya. Siap, teman-teman nih yang berminat bisa langsung menghubungi Bang Zulham di nomor yang tertera di video dan juga di deskripsi. Oke, lanjut Bang, kita ke batu yang selanjutnya nih. Merah ruby lagi nih, ruby pigeon blood lagi nih Bang ya. Ruby pigeon blood, terbaru ya kan. Wow, warnanya segar merahnya. Waduh, kalau merahnya luar biasa. Emang pigeon blood disebut darah merpati Bang ya? Iya benar. Bukan darah ini. Waduh, kalau ini merahnya, top banget. Giwangnya loh. Ini ngacak banget Bang ya ini. Iya. Ringnya silver lah gitu. Silver cakep loh. Kalau diganti dengan emas berlian lebih mantap lagi. Pastinya. Jangan dikata kalau diganti emas berlian udah pasti. Untuk ruby yang ini Bang. Dimensinya itu Bang. Dimensinya 11,95 ya. Kali 10,5 kali 6 mm. Oke, siap. Harganya nih Bang. Kalau untuk harga kita kasih dekat-dekat aja 4,5. 4,5 juta aja nih Bang ya. Oke, siap. Jadi teman-teman nih yang berminat nih untuk rubinya nih. Oke. Langsung mungkin Bang Zulham. Lanjut nih Bang, kita itu ruby. Warnanya ruby warna burma. Ya? Warna burma. Par. Size-nya enak, warnanya enak banget. Star nih Bang, cakep. Ya. Cakep, ringnya cakep loh ini. Ring pesanan Bang ya ini Bang ya? Ring iya, pesanan, handmade, bikinan tangan. Cakep loh. Ada patuanya lagi gitu. Iya, ada patuanya nih ya, teman-teman, sobat-teman sudah sendiri ini. Untuk ruby yang ini Bang, kena berapa nih Bang? Itu ukurannya 17,5 kali 16 kali 5 mm. Untuk harganya kita kasih 5,5 ya. 5,5 juta aja loh teman-teman sobatanmu nih. Biar cepat keluar, siapa yang cepat dia dapat, ya enggak? Kalau diborong nih Bang, mungkin ada potongan lagi Bang? Ada, boleh. Kalau diambil semua mah. Oh ya pastinya. Harganya kita kasih spesial nih. Potongan harga nih kalau pembeliannya borong nih. Pembelian lebih dari satu Bang ya? Iya, lebih dari satu kita kasih harga spesial nih. Harga spesialnya loh kalau diborong. Pembelian lebih dari satu piece ya. Lanjut nih Bang, kita ke batu sebelahnya. Iya, itu merah ruby lagi tuh. Ruby star, starnya tajam, cakep. Ini ada serat patuannya juga Bang ya, cakep loh, dibalut dengan ring perak mewah nih. Iya benar. Cakep loh. Untuk rubinya nih Bang? Itu untuk rubinya ukurannya 18,5 kali 15 kali 5 mm. Kalau untuk harganya kita kasih 6,5 aja. Harga 6,5 juta aja loh teman-teman sobatanmu nih. Oke siap, cakep nih starnya nih, warnanya nih enak loh ternyata ini. Kita kasih harga dekat-dekat aja, yang penting cepat keluar deh. Siap. Biar dapat barang yang baru lagi. Kita ke sebelahnya nih. Oh, ruby. Ini sekarang ruby pigeon cutting. Cutting ya. Iya. Warna pigeon. Pigeon ruby cutting. Buat teman-teman sebenarnya nih. Warnanya nih kalau pigeon itu udah banget nih. Benar-benar mantap tuh merahnya. Ring perak. Ring perak. Kerasa timbangnya nih, Pak. Cakep ya. Iya, mikro. Waduh, top banget tuh. Saya sekantoran itu. Merahnya membara loh nih. Pigeon blood.
untuk rubinya nih bang, yang cutting? Itu untuk rubi yang cutting ukurannya 13,5 kali 11 kali 6 mm. Kalau untuk harga kita kasih sama aja 6,5. Harga sama 6,5 juta aja nih. Oke, sih. Untuk merah yang luar biasa itu kan, kita kasih 6,5 aja. Biar cepat keluar aja. Untuk sesi kali ini untuk batu permatanya Bang Zulham nih untuk harga lebih bersahabat ya dengan sesi yang sebelumnya nih. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri nih di video yang sebelumnya nih untuk harganya. Untuk yang sekarang nih, sesi sekarang nih harganya lebih bervariatif dan harga bersahabat dengan kantong. Bener, merahnya juga lebih mantap. Iya, untuk koleksinya nih lebih bagus-bagus lagi, ajib-ajib. Oke, lanjut nih Bang, kita ke batu yang itu blue topaz. Blue topaz. London blue. Warna London blue ya? Iya. Oke, warna London blue nih. Material kaca loh, body glass nih. Oh, cakep. Kotak. Perak mewah pastinya nih. Dipakai udah pastinya nih. Oh, cakep loh. Topasnya nih bang, blue topasnya nih. Itu blue topas ukurannya 18,5 kali 12 kali 5 mm. Kalau untuk harga kita kasih 6,5 aja. Harga 6,5 juta ya? Iya. Yeah. Harga 6,5 juta nih, teman-teman nih. Yang penting cepat nih, aja. Warna London blue nih, cakep loh. Material ngaca banget nih, body glass. Jadi dibalut dengan rim mewah nih. Oke, luar biasa. Bisa nego bang ya, pastinya ya. Iya. Yeah. Oke, siap. Oke, teman-teman nih yang berminat untuk blue topaznya nih, langsung menghubungi Bang Zulham di nomor telepon di video dan juga di deskripsi. Atau bisa langsung datang ke Jakarta Gem Center di lantai 1, blok ACT nomor 057. Tempatnya enak, nyaman deh. Jadi kalau naik mobil tinggal naik ke lobi aja tuh depan pintu kecubung. Siap, nanti bisa ngopi-ngopi bareng di sini nih. Bisa, kita siapkan nanti. Oke, lanjut nih Bang, kita ke batu yang selanjutnya nih. Nah, ini ada ininya nih, ada memonya. Ini ametis Bang ya, atau kecubung ya? Waduh, warnanya cakep banget tuh. Teman-teman bisa lihat sendiri nih, cuttingnya loh, warnanya loh, gemerciknya loh. Ini kalau dilihat cakep dengan mata, warnanya warna Kalimantan itu. Cakep. Merahnya itu ya kan? Iya, teman-teman bisa sendiri nih di video ini. Cakep. Cuman di memo keluarnya Brazil. Brazil. Tapi hit. Oke, mantap. Siap. Ih, perak udah handmade Bang ya ini ya. Kalau untuk misalnya gini, iya. Handmade Bang ya. Waduh, sangat luar biasa ini. Itu. Ih, cakep loh. Sayang banget sampai terlewat kan itu. Jangan sampai terlewat nih teman-teman semuanya nih. Kalau untuk yang ini ada hasil lab Bang ya? Ada. Oke, nih kita lihat yang mana pencinta kecubung buruan tuh. Natural amethyst dengan berat 52.10 karat. Dimensi tertera di video, shape octagon mix cut, color purple, kominya hit, origin Brazil. Brazil. Terus kalau untuk kecubung origin nggak masalah sih Bang ya? Iya, yang kalo penting kualitasnya, kualitas batu. Teman-teman nih. Cakep loh. Bagi pecinta kecubung nih, kata Bang Zulham nih, kapan lagi nih? Dia bagi yang berminat ini nih. Belum tentu ketemu lagi yang begini, kualitasnya iya benar. Warna Kalimantan tuh. Cakep loh. Merah dia, nyala. Harganya kita kasih 7,5 aja. 7,5 juta aja nih. Wow, dengan kualitas seperti ini nih, kapan pokoknya lagi? Pokoknya harganya kita kasih dekat aja, nggak jauh-jauh. Teman-teman sobatanmu nih, untuk kecubungnya nih, dengan kualitas seperti ini nih. Bentuknya antik lah gitu. Cuttingnya cakep ya, peraknya juga handmade nih, udah pasti cakep loh. Oke, lanjut nih Bang, kita ke batu yang selanjutnya nih. Ah, itu ada blue topaz London blue, opal. Warna London blue ya, cuttingnya opal. Oke, siap, ring perak. Itu untuk ukurannya 21 kali 15 kali 6 mm. Oke, siap. Untuk blue topaz ini Bang? Itu kita kasih harga 7 juta. 7 juta aja loh teman-teman sobatan. Oke, untuk blue topaznya nih warnanya mantap banget tuh. Cakep. Lusternya gimana ininya nih? Gemercik banget ini ya. Cuttingnya nih. Oval cut ini ya. Iya. Oke, birunya itu benar-benar blue. Enak banget dilihat. Enak banget dilihat ini. Salah-salah bisa blue sapir tuh. Oke Bang, lanjut nih Bang, kita ke batu yang sebelahnya nih. Ah, itu merah rubi. Ah, ketemu lagi nih merah rubi nih. Ah, itu warnanya warna birma, benar-benar birma warnanya. Cuman bukan birma ya. Peraknya. Mozambik nih. Starnya tajam. Starnya tajam loh ini. Ikatannya juga antik turingnya. Cakep pastinya nih. Untuk rubinya nih Bang? Itu untuk rubinya ukurannya
17 x 16 x 5 mm. Kalau untuk harga kita kasih di angka 9 juta aja. Harga 9 angka juta. Angka cantik aja loh teman-teman sobatanmu nih. Oke, siap. Size-nya mantap banget. Size-nya mantap loh nih kapan ini. Ini kalau diganti emas berlian lebih bagus lagi. Pastinya. Nah, ini kan peraknya untuk sementara. Oke. Okay. Jadi teman-teman nih, di sesi kali ini banyak rubinya loh. Jadi bisa dipilih atau bisa diborong. Baru-baru lagi tuh, terbaru ya kan. Untuk pembelian lebih dari satu pieces nih, rubinya ada banyak nih untuk kali ini nih. Untuk di sesi kali ini nih, Bang Zulham nih, dikeluarin nih rubinya nih, ada banyak. Koleksi-koleksi terbaru dan Bang Zulham. Oke Bang, lanjut kita ke batu yang selanjutnya nih. Oh ini, bacan nih. Bacan kristal Bang ya? Iya, kalau ini mah luar biasa. Warnanya udah kayak jamrut Kolombia. Kristalnya, hijaunya, waduh. Ini harus buruan nih. Yang barang kelas begini harus buruan. Nah, jangan sempat terlewatkan nih. Itu. Bang Zulham ada nih. Kalau ini siapa cepat dia yang dapat kalau ini. Pastinya nih. Siapa cepat dia dapat nih. Iya. Yeah. Untuk bacan ini Bang. Itu bacan itu kita ukurannya 24 x 17 x 6 mm. Kalau untuk harga kita kasih dekat aja 12,5 juta. Harga 12,5 juta aja loh teman-teman sobatan bacanya nih. Pokoknya harganya bersahabat. Dia balik lagi. Loh, kualitasnya cakep kristal banget loh ini. Walaupun masih ada sedikit. Iya, justru di situ keistimewaannya. Iya. Itu keistimewaannya tuh. Jadi yang pecinta ininya nih, bacan nih. Apa tadi nih? Bang Zulham ada nih. Oke, lanjut Bang, kita ke batu yang sebelahnya nih. Masih bacan Bang ya? Iya, itu bacan juga. Oke, siap. Oh, sama nih kristal juga loh. Jiwangnya main loh. Perak sama ini cakep. Tuh bacan ini Bang. Ini ukurannya 22 x 16 x 5. Oke, itu kita kasih harga 25 aja. 25 juta. Iya. Oke, sesuai Bang ya untuk kualitasnya nih. Iya. Kristal air main. Airnya luar biasa. Oh, celak. Siap, harga 25 juta dan masih bisa naik Bang ya pastinya ya? Bisa dikit. Oke, siap. Sebagai syarat jual beli aja nih. Iya. Harganya masih bisa nego. Oke, lanjut Bang. Kita ke selanjutnya nih. Ini ketemu bacan lagi Bang ya. Itu. Kalau ini dia lebih... Itu baru dapat barusan tuh. Cuman belum diukur tuh. Oke, siap. Ukurannya belum. Boleh kita ukur sebentar deh kalau itu. Ukur nih baru dapat. Baru dapat. Langsung masih kita anget. Masih anget, masih anget, masih. Iya. Anget. Langsung kita ukur di tempat deh. Bodinya loh. Bohai. Mantap luar biasa. Bacan montok loh ini ya ini. Bacan montok katanya mana ini kata Bang Ram. Langsung kita ukur di tempat nih. Ini ukurannya 26. 26 kurang lebihnya 26 kali 20. 26 kali 20 kali 12. 26 kali 20 kali 12 estimasi ya untuk dimensinya teman-teman sobat Anmuni. Estimasinya kali 12. Okay. Warnanya, bodinya montok kata Bang Zulham. Montok banget tuh. Untuk bacan montok ini Bang ya. Ini kita kasih harga 12 juta setengah aja. 12 juta setengah aja loh teman-teman sobat Anmuni. Baru dapat nih. Bacana montok loh ini. Mantap warna blue metalik tuh. Nah, bagi teman-teman nih yang suka bacan body montok nih, bisa langsung hubungi Bang Zulham nih. Oke. Lanjut nih Bang, kita ke batu yang terakhir Bang ya di sesi kali ini ya. Ada satu lagi tuh jamrut yang terakhir. Oh iya. Masih di pamungkasnya nih jamrut nih. Oke, jadi sini sebelum terakhir ya. Ini ada safety memo. Ini ada memonya nih untuk blue sapphire Bang ya nih ya. Itu blue sapphire. Star. Warnanya ring merah untuk setting Bang ya, cakep loh ini. Starnya menggoda loh, pastinya cakep. Ini juga sudah ada hasil labnya nih dari GRI. Oke, kita lihat nih teman-teman sobatan Moni untuk hasil labnya. Natural Star Sapphire dengan berat 22.27 karat, warna blue, dimensi tertera di video ya. Set oval, cut cabochon, comment, no indication of thermal atau no hit. Origin Sri Lanka. Untuk blue sapphire star, no hitnya nih Bang. Ini saya kasih harga 75 aja. 75 juta loh. Oke, siap. Cakep loh. Bagi teman-teman yang berminat nih, untuk blue sapphire star-nya nih, no hit loh, origin Sri Lanka. Ini harga berapa Bang?
75 juta aja nih. Oke. Okay. Lanjut nih Bang. Kita ke Pamungkas nih Bang. Belum saya keluarin tuh. Ya, diambil nih. Oke, okay, sambil kita video ini Bang ya. Iya. Oke, ini juga ada banyak loh teman-teman nih. Untuk batu permatanya nih Bang Zulham nih untuk koleksi-koleksinya nih. Jadi teman-teman nih bisa langsung datang nih untuk melihat koleksi-koleksi yang lain nih dari Bang Zulham nih. Oke, okay. Pamungkasnya Columbia. Nih. Cakep kristalnya lo teman-teman sobatanmu nih. Wow, warnanya lo jangan dikapri. Lasernya lo. Cakep. Enak banget ini. Lihat ini. Kapan lagi nih teman-teman nih bagi teman-teman sobatanmu nih yang suka dengan batu jambus nih. Kualitasnya nih bisa diaduk nih. Untuk ringnya sendiri apa nih Bang? Itu silver, cuman matanya itu masonet, berlian masonet. Wow, nih, ini ring silver. Micro setting banyak, cuman untuk matanya dia masonet Bang ya? Masonet, berlian masonet matanya. Pokoknya kualitasnya udah kayak berlian itu. Wow. Nah ini untuk ada hasil labnya Bang ya? Ada, langsung sertifikatnya Bang ya? Iya. Yeah. Sertifikat besar nih dari CGL. Nah, kita lihat ini teman-teman sobatanmu nih. Tuh hasilnya nih terbesar natural emerald dengan berat 5.83 karat, dimensi tertera di video ya, shape cushion mix card, color green, clarity red inclusion, transparan, origin Columbia, komennya minor. Oke, okay. Untuk Columbia, untuk zamrud Columbianya nih. Kenapa berapa nih Bang untuk zamrud Columbianya Bang? Ini kita kasih harga dekat aja, 115 juta. 115 juta, sesuai nih Bang ya dengan kualitas ini. Oke, siap. Kalau ini sayang banget kalau okay, terlewat. Bagi teman-teman nih yang sedang mencari zamrud dengan kualitas seperti ini nih, Bang Zulham ada loh. Oke, okay. Nggak cuma hanya satu nih, ada banyak ya Bang ya? Ada, berapa biji itu okay, di dalam. Siap, di sesi sebelumnya juga kita ada untuk zamrudnya nih. Oke, okay, warnanya loh. Material ngaca, body glass, dibalut dengan ring perak mewah dengan taburan masonet. Cakep loh. Berlian masonet. Tadi harganya 115 juta dan masih bisa nego tentunya. Masih bisa nego. Oke, siap. Nego-nego tipis kita kasih, oke. Okay. Oke, jadi untuk sesi kali ini ada banyak untuk beragam variasi batunya ya dan juga harganya bersahabat di kantong teman-teman sobatanmu. Ditentukan pilihan teman-teman nih yang mana yang disukai, nanti bisa langsung menghubungi Bang Zulham atau bisa langsung datang ke Jakarta Jam Center di lantai 1. Boleh. Nomor berapa Bang? Tadi 057. Oke, patokannya Lab TKL atau Nur Sejati lah. Tasbih. Oke, siap. Oke Bang, terima kasih nih Bang Zulham telah mengirim kami nih nama channel untuk mereview beberapa batu permatanya nih ya. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat video ini sampai habis. Jangan lupa support dan dukungannya untuk channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang, semakin maju, dan pasti saya akan lebih semangat untuk membuat konten-konten menarik seperti api batu permata yang lainnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Selamat menikmati.